Sempat mengalami jeda karena kendala teknis, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ oleh Bupati Jember akan kembali berlanjut. Kendati dinilai terlambat, Ketua DPRD Jember menilai pembahasan LKPJ kali ini tidak menyalahi aturan apapun. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Idkon Sauki, di sela-sela pemberangkatan santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid asal Jember di Gedung Serbaguna Gor Kaliwates pada Kamis pagi. Setelah sempat alami jeda akibat kendala teknis dan datangnya Hari Raya Idul Fitri, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ oleh Bupati Jember akan kembali berlanjut. Berkaca dari tahun sebelumnya di mana pembahasan LKPJ telah rampung pada pertengahan April 2021. Pembahasan LKPJ oleh Bupati Jember pada tahun ini dinilai sangat terlambat. Kendati demikian, Idkon mengaku bahwa keterlambatan ini tidak ada sanksi dan tidak menyalahi aturan apapun. Kemarin pimpinan memutuskan bahwa ini akan start lagi minggu depan. Setelah libur Waisak, hari Selasa lanjut lagi. Ini tidak menyalahi aturan pembahasan? Tahu saya enggak. Ya karena sudah surat bupati masuk dan DPRD menanggapi itu, merespon itu dengan membentuk pansus. Pansus bekerja dan ya dalam proses. Rencananya pembahasan LKPJ oleh Bupati Jember akan berlanjut pada pekan depan usai libur Hari Raya Waisak agar dapat segera disepakati. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.